Wow, ini sungguh keras banget. Sungainya tuh masih turun di Belanda. Tebel banget. Tuh kalau lagi musim dingin rempong, guys. Saljunya dibersihin. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Dan selamat datang di YouTube channelnya Miam Miam di Belanda. Hari ini seperti yang kalian lihat di belakang aku, tuh saljunya lagi turun, genteng-genteng semuanya putih. Dan kalian juga bisa lihat tuh balkon aku juga putih semua, karena salju di Belanda lagi turun lagi nih guys. Yay, happy. Saljunya udah turun dari tadi malam. Dan yang salju kali ini lebih tebel daripada salju sebelumnya yang pernah aku bikin video di salju pertama. Ini lebih tebal daripada salju pertama di bulan lalu. Ketebalannya seperti apa? Let's go guys. Aku akan ajak kalian dulu buka balkon ya. Wow. Keras guys. Ini sungguh keras banget. Tuh. Karena kalian lihat gak sih tuh? Ketutup salju gitu loh. Oke, kita masuk ya, nyempil-nyempil. Tuh, tebel kayak gini, jadi kayak ketutup gitu, pintunya udah gak bisa lagi kebuka, gengs. Tuh, kalian bisa lihat ini balkon aku, oh my god. Tuh, sepatu aku sampai nyemplung, gengs. Dan ini tinggi banget. Orang-orang juga udah kayaknya udah pada jalan-jalan lihat salju nih. Saljunya udah makin tebel, tuh, ini tebel banget ya. Dan kalian juga bisa lihat ya, saljunya tuh masih turun di Belanda. Sampai kesiram salju. Yang kalian juga bisa lihat nih, kamera aku kayaknya agak-agak ngeblur kena salju. Suhu di Belanda sekarang lagi minus 4 dan saljunya masih turun dari tadi malam. Tetapi kalau lagi ada angin, kalian bisa lihat tuh feels like minus 12. Jadi minus 4 tapi berasa seperti minus 12. Nah, langsung aja guys, sebelum basa-basinya kepanjangan, langsung kita let's go aja keluar rumah nih. Kita lihat pemandangan salju turun di Belanda seperti apa. Anu juga udah ready nih guys. Saya siap, mari saja. Belanda. Wah, ini dia guys. Salju di depan rumah aku nih guys tuh. Ih, tebel banget ini sungguh. Ini aku kayak jalan di atas awan. Putih semua. Dan kita akan keliling-keliling melihat suasana salju di Belanda seperti apa. Let's go guys. Guys, ini saljunya masih turun guys di Belanda. Dan ini di depan apartemen aku tuh. Kalian bisa lihat, ini saljunya masih tinggi banget. Walaupun itu udah diuruk, terus mobil udah lewat, tetap masih tinggi. Ini sekarang kita lagi jalan mau ke parkiran. Maklum guys, tinggalnya masih di apartemen, belum punya rumah. Jadinya parkirannya masih parkiran umum, belum parkiran sendiri. Kalau apartemen di sentrum itu parkirannya rebutan guys. Kan kalian lihat nih salju putih gitu ya, bersih gitu. Tapi lihat deh, ini jorok sebenarnya karena kotor. Kotor itu karena kan mobil lewat, sepeda lewat, sepatu lewat, jadinya kotor. Tapi yang belum tersentuh masih putih saljunya. Ya, mobil-mobil semuanya ketutup salju. Jadi kayak main tebak-tebakan gitu, ini mobil gue yang mana ya? Kayak gitu. Nggak lucu ya? Guys, pohon-pohon putih. Sepeda parkir ikutan putih. Oke guys, ini kita semacam main tebak-tebakan ya. Yang mana mobil kita? Semua plat nomornya tuh ketutup semua. Nah, ketemu nih, ini dia mobilnya. Ini harus dibersihin dulu ya. Tuh. Tuh. Harus dibersihin dulu, gengs. Rempong. Tuh. Tebel banget. Jadi ini siapa yang masih mau tinggal di Belanda tuh kalau lagi musim dingin rempong, guys. Mesti dibersihin dulu ya. Salju yang lembekin itu. Diminggirin. Tuh. Ih, lembut gitu ya. Nah, itu di tengah ada yang udah freezing di jendela. Tuh. Ini tuh keras. Tuh. Keras, jadi mesti pakai alatnya gitu, alat serokan, serokan es untuk mobil. Kita tunggu di dalam ya, di dalam mobil karena dingin, Bo. Tuh, Janut lagi berusaha ngorek-ngorek. Ngorek-ngorekin.
Hai guys, yeay. Licin, Bo. Ini salju nih guys, salju, salju. Tuh, ini rumput-rumput salju. Tuh, ih tebel banget. Nih, hup, 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 hup. Putih, 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 putih salju, salju putih, salju putih. Ini kalau kalian lihat, nggak tahu ya kelihatan nggak sih sama kamera, saljunya tuh masih turun. Jadi ini saljunya turun dari tadi malam sampai sekarang nih udah jam 2 apa jam 3 nih sekarang. Belum berhenti-berhenti guys, tapi udah agak menipis hujan saljunya. Tuh, ini kita lagi ada di apa namanya, One Touch Park ya. Jadi ini area taman, di dekat sini di belakang sana tuh, itu lokasi pernikahan kita 2 tahun lalu. Tuh, oh my god guys, lihat deh. Nih pohon-pohon salju dan ini, salju. Salju guys, ini licin guys. Ini kayaknya mainan bekas orang nih. Guys, ini beneran, ini tuh aslinya ada rumput ya, it's the grass, tapi udah ketutupan sama salju, bener-bener ketutup semua. Jadi udah saljunya tuh tinggi banget. Gak tahu berapa sentimeter, tapi ini tinggi saljunya guys. Let's go guys! Oh, but this is in the grass. The mouse we did, the fire so wrong. Oh. The pocket so automatic. Oh. And then the mouse we did, you have the dog. Okay. Tiba lagi, sudah tiba lagi. Tuh guys, saljunya dibersihin. Tuh, saljunya dibersihin gengs. Tuh, biar mobil-mobil gampang. Tuh, diserok bahasa Indonesianya. Tuh, dikasih air, jadi di belakangnya ada airnya, terus depannya itu buat nyerok. Nih. Tuh. Nih, nih. Tuh, tuh, tuh. Nyerok tuh, gengs. Tuh, tadi kan diairin, tuh sekarang diserok. Tuh. Guys, tadi kan habis diserok tuh sama si mobil, serokan mobil. Tuh, jadi mobil-mobil nggak berat-berat banget kalau nyetir, kayak off-road ya, Bu. Nih, off-road salju. Girang bener gue. Guys, sudah selesai nih main-main saljunya. Gitu doang. Tadi mau bikin snowman, tapi
saljunya kata Arnold kelembutan, jadi kayak nggak bisa bikin snowman. Jadi tadi kita main ya gitu-gitu doang sih. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kirim like yang banyak ke Belanda. Dan yang belum subscribe, please banget di subscribe dong. Jangan lupa juga komen dan share ke seluruh sosial media kalian. See you in another video, and doodoo! Hai Milo.